Dengar-dengar kawan, ada satu cerita, nasib supir sedan taksi ibu kota. Kebetulan penumpangnya seorang pemuda, puter-puter akhirnya ke batas kota. Memang nasib pak supir sudah menunggu sekian lama. Rupanya pemuda itu sewa taksi buat pacaran. Akhirnya pak supir taksi minta bayaran. Ia bilang uang saya ketinggalan. Rupanya nasib pak supir yang lagi sial, bayar taksi pakai kacamata hitam. Nasib supir sedan taksi ibu kota. Kebetulan penumpangnya seorang pemuda, puter-puter akhirnya ke batas kota. Memang nasib pak supir sudah menunggu sekian lama. Rupanya pemuda itu sewa taksi buat pacar. Supir taksi minta bayaran. Ia bilang uang saya ketinggalan. Rupanya nasib pak supir yang lagi sial, bayar taksi pakai kacamata hitam. Makanya kalau cari duit hati-hati dong.